welcome back to my channel. This is Zarul Umbrella. Kepada yang masih baru ataupun baru jumpa channel ni, please subscribe dan juga tekan butang loceng kalau nak ikut lagi perkembangan vlog-vlog yang saya akan buat tak lama lagi. Sila tekan loceng dan subscribe. Terima kasih. Okey, hari ini saya nak buat untuk pertama kalinya dekat channel saya, saya nak buat unboxing. Memang dekat, kalau dekat YouTube channel tu memang famous lah unboxing. Kalau dekat Malaysia ni kita panggil nyah kotak. Okay, right. Okay, ada dua benda saya nak nyah kotak pada hari ini, iaitu Sony Alpha 6500, itu kamera, dan juga Akanta Sigma 16mm aperture 1.4 DCDN. Nampak laju tak? Okay. Okay, kelebihan pada kamera ini ialah dia mirrorless camera, iaitu 24.2 megapiksel, ISO daripada 100 sehingga 25600, ada 425 face auto focus points, dia boleh buat 4K, dia buat slow mo, ada touch focus, dan yang paling bagus adalah kamera ini mempunyai 5 axis steady shot inside ataupun kita panggil stabilization dalam badan kamera ni sendiri. So dia boleh mengalahkan getaran apapun gegaran. So waktu kita buat handheld punya shoot, okay. Lagi ada Bluetooth, dia punya sensor daripada Exmo, CMOS sensor Sony. Kamera ini mendapat reputasi yang agak kata baik dalam dalam bentuk video. Kalau ambil video dalam dengan kamera ini, ianya sangat-sangat cantik ataupun kualitinya agak tinggi lah. Okey, dan kotak kedua yang saya akan nyah kejap lagi ialah Sigma 16mm, iaitu lens untuk kamera Sony saya ini, iaitu 16mm f1.4 DCDN. Ia juga mempunyai reputasi yang agak bagus kalau kita tengok dekat YouTube. Dia sesuai untuk wide angle. Dia ni ada wide angle punya lens. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, jom kita buka kotak yang pertama, iaitu kotak Sony Alpha 6500. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So dalam kotak kita akan nampak macam ni. Semua risalah, paperwork, semua ini paperwork dan warranty. Warranty simpan lah kan. Okay, receipt ke apa simpan. Lain-lain ni okay, kita tepi dulu. Ramai yang kalau dekat YouTube semua buang dalam ni kan, tapi pada saya, saya simpan lah. Okay, apa jadi kita nak tengok ke ritual ke whatever lah kan. Dan barang-barang yang ada dekat sini, dalam ni ada bateri, charger, kabel plug 3 pin ni 2 pin. Okey, susun kat depan ni. Tali, USB. Ini apa benda lah? Oh, ini eye cap untuk viewfinder. Lepas tu lagi sekali, satu lagi. Oh, ini untuk different country lah. Okay, 3 pin. Tapi Malaysia kita pakai yang ni lah. Kalau kita pergi overseas, maybe kita pakai ni. Ini yang Aussie, Australian ataupun Europe pakai ni. Dan ini dia punya charger untuk connect dengan USB. Dan last sekali ialah of course kamera dia lah. Okay, kita buang dulu. Right,
Okey, nampak? Dia sebesar tapak tangan dia. Okey. Dia punya tinggi macam tu je. Dan skrin dia boleh lipat macam tu je. Dia tak boleh nak flip ke atas atau keluar macam Canon. Ini sensor dia, APS-C camera sensor yang kecil sikit daripada full frame kan. Okay, dia punya flash kat sini, atas ni. Dan itu, jom kita buka kotak Sigma lens pula. All the paperworks, paperworks lagi. Didatangkan macam, okay, shell macam ni. Okay, kita bagi. Alright, kita bagi ni caps dia. Dan ini dia. Dia agak sederhana besar. Okey. Ni. Okey, kalau nak tahu ini 017, ini tahun 2017. Okey, dekat sini ni. Produk ni dikeluarkan pada 2017 lah. Alright. Sebesar tapak tangan juga. Alright. Okay, itu saja untuk kali ini. Nanti saya dah habis ni, saya nak try kamera dengan lens ni sekejap lagi untuk closing. Okay, tunggu eh. Okay, inilah hasilnya kamera yang saya nyah kotak tadi, iaitu kamera Alpha 6500 dan juga Sigma 16mm lens. Sekarang anda sedang melihat melalui Sony AX-500 ataupun A6500 dengan Sigma 16mm aperture f1.4 DCDN. Ini sajalah untuk video nyah kotak saya yang pertama. Harap memberi manfaat kepada korang yang cuba research, sedang research untuk mencari kamera untuk vlogging ataupun ambil gambar, shoot or whatever. Semoga memberi manfaat kepada yang nak usah-usah tengok macam mana rupa dia kan. Kalau nak tengok kat kedai mungkin orang tak bagi ataupun tak ada sampel untuk model ini. Dan juga Sigma 16mm ni pada saya antara yang terbaik lah kalau tengok dekat YouTube. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jangan cakap, abang tak payung.